Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Di video kali ini aku mau bikin puding susu fla coklat Madirega. Ini cuma 3 bahan ya. Gampang banget buatnya. Mari kita siapkan dulu. Pertama, itu aku pakai puding susu. Puding susu Nutrijel. Kalian boleh puding yang lain sih. Terus roti Rega, Mari Regal, dan Maifla coklat. Pertama, kita hancurkan dulu biskuit Regalnya. Nah, ini aku masing-masing cup aku hancurin kurang lebih 2-3 keping biskuit ya. Ini optional, kalian boleh 3 atau 4 terserah lah. Nah, itu setelah hancur lebur kayak gini, lalu kita masak puding susunya. Ini gampang banget sih, udah tuang aja puding susunya, terus air kurang lebih 400-500 ml. Lalu masak deh, diaduk-aduk jangan lupa. Kalau nggak diaduk nanti menggumpal alias menggerindil, jadi harus diaduk terus ya. Itu aku pakai api kecil banget karena aku pengen teksturnya agak kenyal, maka aku tambahin maizena 1 sendok makan, terus tak tambahin air. Puding susu ini lembut banget ya, jadi harus diaduk terus. Teksturnya itu ya nggak kayak jelly, pokoknya lembut. Nah, ini udah, kalau udah blebek-blebek udah ya, diangkat terus dituang di cup tadi kayak gitu, dituang sampai penuh kurang sedikit nanti, soalnya atasnya mau dikasih fla. Nah, ini udah cantik. Tunggu sampai dingin dulu. Setelah dingin boleh dimasukin freezer atau kulkas biar pudingnya ngeset dulu ya. Nanti habis itu setelah ngeset kayak gini, nah kayak gitu, nggak uyak-uyak lagi, kita bikin flanya. Fla coklat itu tuh enak ya, selain enak juga gampang bikinnya. Cuma fla dituang terus ditambah air 1 gelas atau kurang lebih 200 ml, kemudian diaduk terus sampai kayak gitu tercampur rata. Nah, ini aku pengen teksturnya agak kental, aku tambahin lagi maizena 1 sendok makan, aku kasih air dikit aja, terus dimasukin deh. Jadi ini diaduk-aduk terus sampai tercampur rata kayak gitu ya, biar nggak menggerindil. Nah, itu udah blebek-blebek, terus aku tuang deh di atas tadi puding yang udah ngeset tadi. Nah, ini fla coklatnya, ini enak banget ya, manisnya pas. Kalian tuh nggak perlu gula pasir karena ini udah manis ya. Ini tuang semua jadi 4 porsi. Terus nanti aku atasnya aku kasih biskuit Mari Regalnya biar cantik, tambah cantik seperti itu. Nah, ini udah jadi. Selamat mencoba ya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di next video aku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.